Selamat siang Mitra Humas. Saat ini Sat Narkoba Polrestabes Makassar dipimpin Kasat Kompol di area Siti Kesika beserta Ibu Kasat Narkoba Kompol Aisyah Saleh melakukan penggerebekan ataupun penggeledahan di apotek sehat tepatnya Jalan Gunung Merapi Makassar. Itu saya. Di mana disinyalir untuk di apotek sehat ini adalah pusat peredaran atau penjualan obat daftar G, diantaranya tramadol, somadril, dan disinyalir terdapat pula obat jenis PCC yang saat ini menjadi viral di Indonesia. Terluas saat Narkoba Polres bersama personil-personil pandang telah berhasil menemukan beberapa jenis obat daftar G baik tramadol maupun somadril yang disembunyikan di balik meja. Pagi Mitra Humas, harap untuk yang memiliki anak agar senantiasa dihimbau untuk tidak mengkonsumsi obat daftar G, utamanya PCC, tidak dapat merusak sistem saraf dan dapat berakibat fatal bila terus-menerus dikonsumsi. Baik, Mitra Humas, untuk barang bukti yang berhasil kami temukan akan dibawa ke Sat Narkoba Polres Makassar untuk proses lidik dan proses sidik selanjutnya. Terus untuk
akan di polis lain selama proses penyelidikan dan proses penyidikan berlangsung di Mapolres Makassar. Ambil kuncinya dulu. Ambil kuncinya dulu.